Bye. Kali ini kita bakal nginep di hotel Neo. Hotel dan fasilitasnya kayak gimana? Ikutin terus. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe bagi yang belum. Dan nyalain tombol loncengnya ya. So, review bunda. Pagi teman-teman. Bunda sedang ada di kota Cirebon dan menginap di Hotel Neo by Aston. Bunda merekomendasikan Neo Hotel sebagai tempat untuk kunjungan bisnis ataupun untuk pekerjaan. Neo Hotel ini tuh tempatnya tuh deket banget sama laut. Lihat guys ya, tuh lautnya di sana. Nah, bisa dijum pokoknya itu guys. Tuh, ini lautnya ini. Di situ lautnya, terus kita dapat kamar 526. Tapi sayangnya Hotel Neo ini nggak ada kolam renangnya. Tapi kita pesen yang ada bathtubnya. So ikutin terus. Nah, untuk kamarnya nyaman dan bersih banget. Untuk kamar tidurnya itu ada sekat yang membatasi antara kasur dengan ruang sofanya. Jadi untuk bersantai-santai di sofa ataupun mau tidur di kasur itu ada privasi masing-masing. Untuk tipe showernya menggunakan tipe rain shower. Untuk tipe Orion room ini, kamar mandinya ada dua bagian, jadi ada bathtubnya dan ada showernya juga. Jadi pengunjung punya pilihan untuk mandi santai di bathtub ataupun mandi cepat di shower. Pagi guys, so sekarang guys, sekarang kita mau ke bawah mau breakfast. Tapi aku tadi ngeliat, kan ini udah pagi jadi kelihatan tuh lautnya tuh bagus banget, gila. Mana tuh, lihat. Bagus banget. Ya gitulah, tuh cerah. Cuma ada mataharinya di sana. Mataharinya di sana. Pokoknya itu pantainya tuh bagus banget. Jadi kalau misalnya kalian nginep di Neo itu, pemandangannya ke pantai itu mantap banget, gila parah. Di tempat breakfastnya itu ada di samping lobby guys. Lobby itu kamar 526. Oke teman-teman, kali ini bunda mau sarapan dulu sama anak-anak. Anak usia di atas 4 tahun sampai 12 tahun kena charge Rp25.000 ya.
Saat ini karena masih dalam kondisi new normal, sehingga makanannya dibantu dilayani oleh pelayan yang berada di resto. Untuk menu pilihannya cukup bervariasi meskipun tidak terlalu banyak. Oke teman-teman, Bunda dan keluarga mau sarapan dulu. Jangan lupa tonton terus video kita. See you. Assalamualaikum. Oke guys, thank you for watching this video. Udah nonton dari awal sampai akhir. So, aku banyak banget berterima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. So ya guys, sekarang aku mau pindah hotel dulu. So, see you the next video. Bye-bye.